Halo sahabat, masih bersama kami dalam acara Wira Usaha Baru. Nah, kan tadi singgung saja pengen lihat produk dari Tesit ini. Mana teh produknya? Ini dia. Ini apa produknya ya? Dan di bumbu rujak ambu ini ada dua varian. Yang pertama yaitu yang original, yang kedua adalah comrang. Nah, ceritain dong teh, cerita dari bumbu rujak ini. Iya, ini bumbu rujaknya ada yang pakai kecombrang dan original ya. Original itu berarti tidak pakai bunga. Karena nggak semua orang juga suka kecombrang, jadi saya bikin juga yang original. Terus yang ini yang pakai bunga, bunga kecombrang. Tapi rasanya sih lebih khas yang kecombrang. Memang bestseller kita itu yang rasa kecombrang. Soalnya ada wangi-wangi. Wangi-wangi ya. Gitu, cuma asam-asamnya juga berbeda kan. Jadi asam dari bunga itu memang segar. Ini ada levelnya, ada 3 macam teh. Apa aja? Karena ini di dalamnya tuh udah ada cengkeh segar asli gitu, nggak pakai cabai kering. Jadi aku pakai level nih, level 1 itu agak pedas. Misalnya level 2 tuh pedas, level 3 tuh pedas banget. Pedas banget gitu ya. Ada yang nggak berlevel nggak? Kita bisa bikin. Oh, iya, karena request, iya, request. Ada request juga yang nggak mau pakai pedas. Gitu. Tapi yang pedas banget nih, saya nggak kuat ya. Dan katanya juga nih, dibalik dari adanya kemasan ini ada ceritanya juga nih katanya. Gimana nih teh ceritanya? Iya, ini kemasannya tuh karena saya pikirnya ada cita-citanya nih, rujak sama itu bisa go internasional dari awal ya teh ya. Aku pingin rujak itu bisa dinikmatin di banyak tempat. Jadi aku bikin yang seperti ini teh, pakai toples, terus kita di seller kayak gitu, jadi awet. Dan ini juga bisa bikin, kita bisa awet tahan lama. Hasilnya itu hampir bisa 13 bulan lah ya, luar biasa, dan itu tanpa pengawet. Wah, jadi nggak usah diragukan lagi ya teh ya, soalnya kenapa memang rujak buatan dari Tesit ini memang tidak ada pengawetnya. Dan juga sudah diuji lagi ya teh ya, dan bahwasannya ini bertahan sampai 1 tahun lebih. 1 bulan? Iya, hasilnya begitu. Oke, dan pengen tahu juga nih harganya berapa nih teh dari satu produk ini? Ini 400 gram. Harganya Rp28.000 aja. Rp28.000. Mau yang varian mana? Mau kan? Level 1, level 3, sampai level 3. Mau varian original pakai comrang harganya sama. Rp28.000 aja. Murah ya. Iya. Oh, daripada bikin mulek sendiri tuh capek. Capek ini mah tinggal buka. Ayo. Ayo, tiba-tiba makan aja. Nah, pengen tahu juga nih teh, ini tempatnya cuma ada di gini aja nih bentuknya. Ada yang saset apa isi ulang tapi aku nggak bawa. Oh, ada juga yang isi ulangnya. Yeah. Berarti yang refill ya? Ya, yang refill itu berapa nih harganya? 18.000. 18.000. Isinya berapa? 200 gram. 200 gram. Berarti lebih banyak yang ini ya, teh ya. Oke. Nah, sahabat di rumah penasaran ya, gimana nih rasanya? Soalnya katanya yang nggak pakai pengawet tapi bisa bertahan sampai 1 tahun lebih ini ya, teh ya. Kita di sini ada buah-buahannya. Kita akan coba teh. Dan ini bumbunya ya teh ya. Iya, itu yang rasa kecombrang ya. Itu yang rasa kecombrang. Ini level 2. Level 2. Wah, pedas banget. Jadi sebenarnya tanpa apa ya? Level 1 aja udah pedas banget ya. Level 1 pedas. Level 1 aja udah pedas. Jadi buat sahabat di rumah yang kurang suka pedas, gak usah banyak-banyak ya teh ya, soalnya ini memang pakai cabainya cabai asli nih. Wah, cabai lagi mahal ya teh ya. Kita pakai cengek domba dari Lembang asli. Kita langsung dari petaninya loh. Oh iya? Iya. Saya ambil itu ini teh, cengeknya dari petaninya di Lembang. Terus kecombrangnya juga langsung dari petaninya. Oke. Gula arennya juga dari Cianjur Selatan. Jadi benar-benar produk ini bahan-bahannya saya tahu banget di mana diproduksi awalnya gitu. Jadi benar-benar didatangkan dari daerah asli ya teh ya. Dari daerah asli. Kenapa nggak percaya di Bandung gitu? Enggak, ini daerah Bandung juga. Ada. Kayak kecombrang itu kan dari Soreang tembus ke Cililinah daerah situ. Kenapa Jawa nih Barat? Kayak misalnya cabenya nggak ngambil dari Bandung atau dari mananya gitu teh? Sengaja dari Lembang. Karena memang kan di situ tempatnya ya, tempatnya kebunnya kan. Jadi rasanya juga beda ya. Rasa asli daerahnya dapat banget ya. Asli daerah ini untuk Jawa Barat banget lah produknya, hasil dari Jawa Barat. Okay. Ya. Kita bakal mencoba gimana mana nih rasanya. Okay.
saya tahu nih. Coba ya. Segera tuh. Nah, ini yang kecombrang. Ada aromanya beda kan? Ini malah lebih enak daripada apa ya? Yang biasa di jalanan gitu loh ya, yang di jalanan biasanya lebih cair. Sedangkan yang ini kental. Kental karena kira apa kadar airnya memang harus sangat sedikit karena biar awet kan. Kadar airnya dikurangin jadi dia gulanya itu bisa ngawetin gitu. Berarti sahabat di rumah harus nyoba banget nih gimana rasanya, apalagi kalau yang suka banget sama pedes, suka banget yang segar-segar, wah langsung aja nih dipesen ya kan. Iya. Nah, pengen tahu juga ini pemasangannya udah sampai mana nih, yang paling jauh banget. Paling jauh berarti luar negeri ya. Wah, iya boleh. Yang paling jauh kemana? Jepang udah. Di bawah ya. Terus kemarin ke dari Meksiko, terus ke Amerika udah. Kalau ke Arab ya, nanti pokoknya setiap musim haji sih insya Allah ada aja gitu ya, orderan untuk musim haji gitu. Oh iya, soalnya biar awet ya. Cemilan waktu pada saat ibadah gitu kan. Seger teh kalau di sana itu, soalnya panas ya. Panas, jadi memang. Dan yang paling terjauh udah sampai Amerika juga. Iya, dibawa juga teh, dibawa. Kalau di ke Jepang mah kan setiap 2 bulan sekali kita kirim. Oh, jadi memang udah ada ya di sana yang mesen. Ada. Dan kok ke Amerika, teteh sengaja ke Amerika datang. Oh, asik banget. Kan aja gitu. Atau teteh sengaja ngirimin ke Amerika? Iya, jadi karena kebetulan Siti kan kerja juga di klinik ya. Iya, mata gitu. Jadi ada beberapa dokter juga suka bawain buku-buku kerja kamunya keluar. Terus ya, sering sih bawa keluar. Oh, udah banyak ternyata ya relasinya. Wow, luar biasa sekali nih. Nah, sahabat, gimana nih? Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pada sahabat. Dan tentunya pengen tahu ya kedepannya seperti apa nih harapan dari Siti sendiri. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Wirausaha Baru.